Hah, ke mana sih teteh? Ke warung gitu. Oh, ti anu paling iya nya kiri. Ay abi nu meteh ka tongo. Lepat. Ya Allah, jalan turunnya kita kayak gini banget nih. Turunnya kita terus lewati turunan-turunan seperti ini. Itu rumah-rumah di bawah. Dan akses jalan pun hanya bisa lewat motor seperti ini, nggak bisa mobil. Kalau helikopter mungkin bisa ya. Kita berada di Kampung Pasir Garu, Desa Pemalayan, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Seperti ini pemandangannya. Itu di sana ada 3 rumah. Sebelah sini lagi kampungnya lagi seperti itu. Perkampungannya jadi dari satu kampung ke kampung lain jauh. Hah, ke mana si teteh? Ke warung gitu. Punten ah. Di mana teh? Di Cisewu bapak yang ameng ke Trawasen. Kapung kurma papa teh asa teh acan seueur bumi kieu. Aya nama ka jarak cek kieu bumi nya. Tos jalan masuk banyak. Da ieu mah lebet Pemalayan Bang intenya. Pemalayan. Pasir Garu kan ya? Oh iya ini sebat Pasir Garu teh nya. Bade ka tu genteng mah panginten kantun hanya sagulampeng eta deui. Mohon ka dieu nyipang ti dieu. Oh, ti anu paling ieu nya kiri. Aya abi nu meteh ka tongo. Ka dieu ka tu genteng mah. Lepat cenah eta ka lungsur deui ka dieu aya pas ninggal jalanna isin. Ah, biasa nyarek motor kada mapah. Mana Pirja? Isin teh ninggal jalanna oge. Okay. Mohon kada mapah kada simpen motor di dieu. Mohon. Ya kalah kangiring ambung ya mana si Dede. Dede. Gobis. Mana Pirja? Ngomecai. Beli gobis. Beli gobis, Dek. Ah, indah banget tempatnya seperti ini. Hei, ke mana? Ke mama? Ini mama. Hmm? Mereka mama. Hmm. Ayo ke mama yuk. Yuk, yuk sini. Aman kak dek. Ke mama yuk. Jadi kampungnya itu di tepi-tepi jurang seperti ini, enak banget suasananya, keren banget, gokil lah.